Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Bro, yang tak seberapa ini. Ini posisinya pagi hari hujan, Mas Bro. Dari kemarin ini hujan gak berhenti-berhenti, Mas Bro. Mendung. Hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi ini air kolamnya, ini air hujan nih, udah berganti sama air hujan ini. Ini air kolam ikannya jadi terisi dengan air hujan sebagian ini. Jadi kalau kolam ini kena air hujan, selalu saya kasih garam ini, Mas Bro, untuk menetral zat asam dari air garam, dari air hujan maksud saya. Jadi setiap hujan saya kasih garam ini, setiap kolam setengah bungkus garam dapur kita kasih, Mas Bro. Yang ini juga oke, sudah saya kasih garam semua ya, Mas Bro. Ini pun posisi masih hujan ini, saya buat video ini, Mas Bro. Jadi kalau saya pribadi, setiap habis hujan saya kasih garam setengah bungkus setiap kolamnya. Itu cara saya, Mas Bro, untuk menetralisir zat asam dari air hujan. Saya taruh garam. Mungkin teman-teman yang lain ada cara yang lebih bagus lagi. Ini cuman menurut cara saya saja. Oke, Mas Bro, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.